Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Kamaru Bahari bin Kamarudin. Kepakaran saya adalah untuk mengurus pelaburan dan juga membantu menyediakan dana kecemasan dan juga penyediaan wasiat berlandaskan syariah. So far lepas saya menghadiri kelas ni, saya rasa alhamdulillah syukur, maknanya dapat tambahan ilmu dari segi kita sebagai entrepreneur ni, kita perlu equip dari segi knowledge tentang perkara-perkara, especially on promoting, marketing, because that will be the most essence dalam sebagai kita nak mempromosikan tu. Tapi sebagai permulaan, sebagai entrepreneur ni, kita dari segi budget kita limited, banyak angle kita kena buat sendiri at first. So dalam khusus ni, alhamdulillah, khusus oleh facilitator yang adakan, alhamdulillah semuanya memenuhi citarasa sebagai beginners dalam membuat orang kata apa, promosi ni, starting point tu kita bawa daripada peringkat, you know, daripada kita nak hasilkan dia punya output testimonial tu, kita start berdikit-dikit and at the end. So benda tu rasa satu benda yang I think for your beginners pun tak kisah, tak semestinya ada perlu knowledge IT yang tinggi. Benda ni you can do it, adapt it. So for those who are actually interested untuk, you know, go deep into this kind of ilmu, this is a good platform for you to start with. Saya recommend it. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan bilian terima kasih kepada tenaga pengajar kerana sudi mencurahkan dari segi pengorbanan masa dan juga dari segi, you know, dari segi expertise yang dicurahkan lah. Sebab benda ni kalau ikutkan, kalau kita nak baca buku, benda ni memang saya terus terang saya katakan agak sukar. Sebab benda ni saya tahu, saya pernah tengok manual-manual begini, dia agak tebal. So program-program hari ni alhamdulillah dia dah simplified kan. Dan kebanyakan saya tengok kalau even you go for macam online training like lynda.com ke what, macam apa, ada sebagai seumpama macam tu juga. Tapi problem dia yang paling kritikal adalah fokus. Kadang-kadang kita nak betul-betul nak spend untuk betul-betul dive in, kadang-kadang banyak kata temptation, godaan, kadang-kadang kita tak boleh nak fokus. Tapi dalam program-program macam ni, kita berdepan dengan orang kata, kalau Dr. Azhar kata, bertalaki dengan cikgu tu, alhamdulillah. So you can get a good exposure dari segi bentuk benda tu. You dah shortcutkan proses you daripada instead of 2 weeks of learning throughout macam cara guna cara conventional, sekarang you just cram it in 8 hours. Thanks a lot.